Komisi DPRD Provinsi DKI Jakarta mendorong Dinas Pendidikan menginventarisir kembali rencana pemangkasan anggaran dalam kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara tahun anggaran 2020. Ketua Komisi DPRD DKI Jakarta, Iman Satria, ditemui usai rapat kerja pembahasan KUAP PPAS tahun anggaran 2020 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu 29 Oktober 2019, mengatakan dirinya berharap rencana pemangkasan tersebut tak mengorbankan kegiatan prioritas yang bersinggungan langsung dengan peningkatan kualitas pendidikan. Pada saat mereka mengajukan KUAP PPAS itu kan dengan angka yang sudah 90 berapa triliun. Tapi kan ini ada revisi. Nah, tentunya ada beberapa anggaran yang harus dikurangi. Ya, kan? Tadi kita sudah tanya, tadi baru menjawab sama mereka ada beberapa kurang lebih 400 miliar kalau saya nggak salah ada pengurangan di belanja langsung. Tapi kita belum soroti lagi, kita akan tanya lagi apakah di BTL tidak bisa dikurangi. Karena pengurangannya akan 6 triliun ini cukup banyak. Ya kan, untuk terima SKPD. Terutama yang banyak belanja ini kan adalah di Komisi D dan Komisi E. Kalau kita hanya kurang sekitar 500 triliun, saya rasa nanti nggak kekejar. Kami menganggarkan pengadaan komputer untuk SMP, ujian awalnya 1.000. Tapi kemudian kami diskusi lagi, sesungguhnya kita bisa libatkan masyarakat. Kalau orang tua punya komputer buat anak ujian, dan silakan. Tapi ada lagi alternatif bagi kami itu, toh ternyata ujian antar SMP dengan SMA nggak berbarengan. Oleh sebab itu, maka sebagian bisa juga pakai yang SMA dulu, yang SMK dulu. Artinya kita ingin mencoba mengoptimaiskan sumber daya yang ada di Dinas Pendidikan dalam rangka, tapi tadi tidak mengurangi makna pelayanan kepada masyarakat. Humas Sekretariat DPRD DKI melaporkan.